Yang pertama, kendaraan sudah disiapkan dari pagi, nanti dicek kembali. Posisi kendaraan, kondisi kendaraan, kalau memang ada kendala nanti dilaporkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap tidak ada penutupan jalan. Semuanya mengalir seperti biasa. Jadi jangan sampai kita melewat akan mengganggu masyarakat umum. Selama di jalan, tetap sopan, santun. Apabila kondisi macet, buka jalan, satu jalur, tidak ada menggunakan sirine. Ya, tidak ada menggunakan sirine, semuanya harus santun, acungkan jempol apabila masyarakat umum sudah mengasih akses sebagai tanda terima kasih. Kondisi jalan raya mulai padat, tetap rapatkan barisan, kemudian kita ambil jalan putus-putus di tengah. Kemudian ANOA maupun Kobra 6 laksanakan pembukaan jalan dengan santun dan tidak agresif. Berhenti aja Jaguar, jajaran pilot, rapatkan barisan, jaga jarak aman antar pedati. Satu lajur di tengah, garis putus-putus. Kobra 6, ANOA Bon Bandung, IU, elang, buka perlahan. Jangan agresif, acungkan jempol. Monitor, tetap santun. Kemudian juga yang jajaran elang di depannya membuka jalan bersama IU-nya, tetap melakukan sama seperti di belakang. Tidak agresif, tetap santun, kemudian acungkan jempol sebagai tanda ucapan terima kasih. Terima kasih.